Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan membantu warga dalam pembuatan keranjang buah dengan penuh semangat yang tinggi di lingkungan Pasir Bidang, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di sela-sela kesibukan dalam mengejar target TMMD ke-111 Kodim 0212 TS, anggota Satgas menyempatkan diri dalam membantu semua aktivitas warga, baik memasak, memanen tanaman, membuat sangkar burung, dan lain-lain. Kali ini anggota Satgas TMMD membantu warga dalam membuat keranjang buah. Tampak semangat dan antusias dalam membuat keranjang. Herninda Siregar, pembuat keranjang buah, mengatakan, merasa sangat senang telah dibantu dalam membuat keranjang buah. Dia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI Angkatan Darat yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 yang melakukan giat di desanya. Pada Satgas TMMD yang ke-111 Kodim ke-0212 Tapanuli Selatan yang telah membantu kami membuat keranjang buah dengan menggunakan manual di desa kami. Semoga program TMMD berjalan dengan lancar. Tim Liputan, Bandung TV.